Mengawali sekitar Jambi, pemirsa, kantor wali kota Jambi akan dilakukan pembangunan ulang, di mana hal ini telah direncanakan pada tahun 2021 lalu. Diestimasikan pembangunan gedung tersebut akan menghabiskan biaya sebesar 90 miliar rupiah secara bertahap dan pada tahun 2022 ini dianggarkan sebesar 35 miliar rupiah. Pemerintah Kota Jambi berencana akan melakukan pembangunan ulang gedung kantor Wali Kota Jambi pada tahun 2022 ini, di mana pembangunan gedung Wali Kota tersebut telah direncanakan sejak September 2021 lalu. Dituturkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana, bahwa memang kantor Wali Kota Jambi nanti akan dilakukan pembangunan ulang dengan konsep bangunan yang telah ditentukan. Di mana gedung wali kota ini nantinya di bagian tengah akan memiliki 5 lantai dan di bagian samping memiliki 3 lantai. Momon menjelaskan estimasi pembangunan gedung tersebut yakni mencapai 90 miliar rupiah yang dilakukan secara bertahap dan pada tahun 2022 ini dianggarkan sebesar 35 miliar rupiah. Kalau kantor wali kota kita bangun ulang, bukan direnovasi. Itu berarti konsepnya gimana tuh Bang? Hah? Konsepnya gimana? Ya konsepnya bangunan lah. Bangunan ada tengah, ada sayapnya nanti. Nah, itu tuh, apa namanya itu, nggak salah, di tengah itu nanti kurang lebih mungkin 5 tingkat mungkin. 5 lantai, di tengahnya itu 3 lantai. Yang sayap. Sayapnya itu 5 lantai, 3 lantai. Dilis Karlina, Cek TV, melaporkan.